Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Jawan dari PO6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi Z, sinyal dan sistem di domain Z. Oke, langsung saja pendahuluan ya teman-teman. Dimana analisa sinyal dan sistem bisa dipermudah apabila dilakukan pada domain Z. Untuk itu, sinyal dan sistem direpresentasikan ke dalam domain ini, kemudian hasilnya dipakai untuk analisa. Kegunaan transformasi itu sendiri yaitu diantaranya yaitu mengurangi perhitungan dalam operasi konfigurasi dua sinyal. Solusi persamaan beda dapat ditemukan dengan perhitungan aljabar yang lebih mudah. Nah, kedua, yang ketiga yaitu fungsi transfer pada sistem LTA. Definisi transformasi Z, di mana pertama-tama mereka akan di kawasan waktu dan akan ditransformasikan ke kawasan Z atau Z plane. Bentuk dari transformasi Z sendiri untuk di kawasan Z plane dan kawasan waktu itu berbeda, di mana kawasan waktu itu berbentuk sequence dan kawasan Z plane berbentuk polinomial, di mana di bentuk sequence sendiri yaitu berupa x pangkat n, x pangkat n plus 1 dan lain-lain. Nah, untuk transformasi Z atau FZ sendiri dari fungsi waktu diskret Fn adalah jika FZ berbentuk FK sama dengan FK Z min K, di mana Z adalah variabel kompleks. Hubungan pada persamaan satu adalah transformasi Z min Z bilateral, di mana persamaan satu sendiri dapat ditulis sebagai berikut. Terlihat untuk FZ dan FK sendiri ada dua persamaan, di mana perpecahan itu ditimbulkan karena transformasi Z bilateral. Jika Fm sama dengan 0 untuk n kurang dari 0, maka yang sebelah kanan dan sebelah kiri adalah berbeda, yang sebelah kanan aja yang diproses. Dilihat FZ K sama dengan 0, FK min sama dengan min K yang akan digunakan. Lalu hubungan pada persamaan kedua yaitu transformasi unilateral atau transformasi Z satu sisi, dan selanjutnya itu region of convergence atau ROC. Karena transformasi Z adalah deret pangkat tak hingga, maka transformasi Z hanya berlaku untuk nilai-nilai Z yang konvergen, di mana himpunan seluruh nilai Z agar FZ konvergen, maka disebut ROC. Dan transform untuk Z sinyal X pangkat XN, maaf, XN adalah XZ sama dengan Z X min N, di mana ROC adalah XZ adalah deret tak hingga, maka secara otomatis bisa bernilai tak hingga untuk Z terhingga hingga tidak boleh, atau seperti itu nilai Z yang bisa digunakan adalah Z sama dengan ROC. Oke, lanjut ke contoh soal. Jika transform dari XN adalah setengah N UN, maka XN akan bernilai setengah pangkat 0, setengah pangkat 2, setengah pangkat 3, dan seterusnya. Karena nilai dari setengah N sendiri yaitu pangkat N. Dan XZ sendiri bernilai 1 plus 1 setengah Z pangkat min 1. Lalu setengah pangkat 2 Z pangkat min 2. Dan setengah pangkat Zn Z min N plus dan seterusnya. Dan selalu ingat, X pangkat N
sama dengan 1 min 1 per 1 min X, bila X bernilai kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1, dan bila nilai X adalah lebih sama dengan kurang dari 1, lebih sama dengan 1, maka nilai XZ bernilai 1 saat bernilai 1 bernilai 1 per 1 min 1 per 2Z, atau relasinya bisa dikatakan kurang dari 1. Namun relasi sendiri berlaku untuk persamaan sebagai berikut. Hal ini dikatakan bernilai seperti berikut, karena ROC-nya yaitu setengah. Coba dikatakan, dan dari penjelasan berikut, maka penjelasan berikutnya yaitu konvergensi XZ dari sinyal kausal dan antikausal. Pertama, kita tahu bahwa bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk kartesian atau bentuk polar, misalnya seperti pada gambar berikut. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah informasi dan salah kata, karena pengetahuan saya tentang transformasi Z hanya sebatas ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brandy Prasta dari TO6B NRP44 dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saya di sini menjelaskan tentang pengaturan distrik, tentang proses pengendalian. Selanjutnya kita memasuki slide kedua. Sistem kendali itu sendiri adalah proses pengaturan, pengendalian atau pengontrolan terhadap satu atau beberapa besaran, variabel atau parameter, sehingga berada pada suatu nilai atau ring tertentu. Besaran, variabel atau parameter tersebut antara lain yaitu 1. Viskositas atau kekentalan, kecepatan, tekanan, aliran, ketinggian, temperatur suhu, dan lain-lain. Persyaratan umum sistem kendali adalah harus 1. Harus stabil, baik stabil relatif maupun stabil mutlak. 2. Ada kecepatan respon yang cepat dan menunjukkan peredaman yang layak. 3. Ada mampu memperkecil kesalahan error sampai 0 atau sampai pada suatu harga nilai atau ring yang dapat toleransi. Slide berikutnya adalah, ini adalah contoh diagram blok dasar sistem kendali. Saya ambil siswa yaitu satu input, satu output. Keluarannya outputnya satu, masukan inputnya satu. Dan berikutnya ada beberapa proses pengendalian, yaitu ada siswa, miso, dan mimo. Siswa itu sendiri adalah single input, single output. Miso multi input, single output. Mimo multi input, multi output. Ya. Dan ini adalah pengendali sistem pada sistem diskrit. Ya. Ini adalah contoh diagram blok sistem kendali siswa. Ya, seperti contoh yang pertama tadi, single input, single output, gambar 1.2. Selanjutnya ada contoh diagram blok sistem kendali MIMO.
ini multi input dan multi output. Ini adalah contoh diagram bloknya pada gambar 1.3 slide 6. Selanjutnya ada MISO. Ini adalah contoh diagram blok sistem kendali MISO pada gambar sistem 1.4. Ya. Diagram blok suatu sistem kendali didapatkan melalui hubungan interkoneksi elemen-elemen penyusun sistem kendali. Fungsi alih sistem kendali digunakan untuk memudahkan mengetahui karakteristik sistem kendali, dan salah satunya dapat diperoleh dengan metode penyederhanaan diagram blok. Keluaran sistem kendali yang kompleks dengan masukan atau keluaran lebih dari satu dapat diperoleh melalui prinsip superposisi dan matriks alih. Ya, ini adalah pengertian dari diagram blok itu sendiri. Dari slide-slide sebelumnya sudah ada contoh diagram bloknya. Dan ini adalah contoh praktek dari SISO, MISO, dan MIMO. Ambil contoh SISO. Kalau SISO itu sendiri single input, single output. Di sini ada kopter. Kopternya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika 6 berarti itu masuk MIMO. Kenapa? MIMO itu sendiri adalah input dan output lebih dari 1. Ini di setiap kopter ini ada sensornya. Sensor termasuk input, dan kopter ini termasuk output, yaitu aktuator. Jikalau SISO berarti inputnya satu sensor dan outputnya satu aktuator. Jadi kopternya ini cuma ada satu, yang lima tidak ada. Jika MISO berarti multi input, sensornya dua, single output, outputnya satu, aktuatornya satu. Dan contoh kopter ini adalah MIMO. Kenapa disebut MIMO? Kembali pada prinsip awal, kalau MIMO itu multi input dan multi output. Nah, ini multi itu lebih dari satu, ada 6 sensor dan 6 aktuator. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya unjuk diri. Jika kurang berkenan atau kurang enak mendengarnya, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dimas, meski Prambodo dari kelas TU 6B dari program studi D4 Teknik Otomasi. Jadi saya di sini akan mereview materi yang sudah saya dapatkan waktu dulu saya semester 4. Jadi video ini saya buat untuk UAS di mata kuliah personality di semester 6. Jadi UAS-nya adalah membuat video mereview salah satu mata kuliah dulu waktu semester 4. Jadi mata kuliah yang saya akan review adalah sistem pengaturan diskrit. Jadi, dan salah satu subbab yang ada di sistem pengaturan diskrit itu, ada yang pertama ada sistem akuisisi data, yang kedua ada teorema sampling, yang ketiga ada pemodelan diskrit, yang keempat ada transformasi ZS time, yang kelima ada sistem kontrol PID, dan yang keenam adalah simulasi. Jadi bab-bab ini kita dapatkan dulu waktu saya semester 4. Tapi saya nggak akan mengulas semuanya, karena ini sudah dibagi-bagi dalam satu kelompok saya. Jadi saya berfokus ke
yang teorema sampling. Jadi untuk teorema sampling sendiri, definisinya adalah sebuah proses merubah sinyal yang sebelumnya analog menjadi sinyal diskrit. Karena kebanyakan sinyal yang ada di dalam alaminya itu adalah analog, maka teori sampling ini sangat berguna lah untuk mungkin para ilmuwan, para penemu-nemu dan lain sebagainya. Jadi teori sampling ini sampai sekarang masih menjadi salah satu metode yang masih berguna untuk merubah dari analog ke menjadi sinyal diskrit seperti itu. Terus teorema sampling ini bisa kita jabarkan secara matematik. Jadi persamaannya sebagai berikut. Xn sama dengan XANT sama dengan XT sama dengan TS untuk negatif tak terhingga lebih dari N kurang dari tak terhingga. N sama dengan integer, di mana XT itu sinyal analog, XN sinyal waktu diskrit, XANT adalah sinyal analog yang disampling setiap periode TS. Terus untuk rumus berikutnya ada VS sama dengan 1 per TS. VS sendiri adalah sampling rate atau sampling per detik, TS itu adalah waktu sampling. Jadi frekuensi, cara menghitung frekuensi sampling itu 1 per TS waktu sampling. Bisa dilihat dari gambarnya, sinyal analog ke sinyal diskritnya itu adalah 1 per TS. Terus ada rumus lagi, yang kedua adalah frekuensi relatif sama dengan frekuensi informasi per frekuensi sampling. Jadi agar tidak terjadi aliansi yang besarnya frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi informasi. Ini disebut dengan teori Nyquist. Jadi FS sampling lebih dari 2 F max sinyal informasinya. Jadi dalam menggunakan teorema sampling ini ada beberapa aplikasi yang membantu teman-teman untuk menggunakan metode sampling ini. Yang salah satunya yang saya gunakan adalah MATLAB. Jadi yang gambar yang saya lampirkan ini adalah contoh sinyal-sinyal yang sudah disampling. Jadi yang pertama dan yang kedua ini sinyal dari analog ke digital yang sudah saya sampling, terus saya keluarkan gambarnya, sinyalnya itu seperti ini saya tampilkan. Ya mungkin itu saja dari saya, mohon maaf kalau ada kurangnya. Mungkin lain kali bisa kita lanjut untuk pembahasan, mungkin pembahasan beberapa yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Yudhistira dari program studi D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang controller PID pada mata kuliah sistem pengaturan diskrit yang saya dapat pada semester 4 lalu. Jadi kita masuk saja pada pembahasan materinya. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita baca dulu pendahuluan. Di sini ada langkah-langkah. Yang pertama ada pemodelan sistem, yang kedua analisa sistem, dan yang ketiga ada pengendalian sistem. Yang akan kita bahas nanti ialah pengendalian sistem. Kita ambil contoh yaitu motor DC. Pemodelan sistem yang kita dapatkan, mendapatkan transfer function dan block system dari motor DC. Analisa yang kita akan analisakan yaitu memberikan input dan sinyal uji pada motor dan menganalisa respon yang dihasilkan. Sementara pengendalian yang akan kita kendalikan motor nanti yaitu mengendalikan motor agar memberikan hasil yang sesuai.
Nah, masuk pada definisi controller. Sebelum kita masuk ke PID, kita masuk dulu ke definisi controller, di mana controller ini merupakan otak daripada sebuah sistem. Controller menerima error atau ET sebagai inputan, lalu menghasilkan sinyal kontrol UT, di mana UT menyebabkan controlled variable atau CT menjadi sama dengan set point atau RT. Respon sistem. Nah, analisa respon sistem, yang pertama kita butuh kestabilan, yang kedua kita butuh respon transiennya, dan yang ketiga kita butuh error steady state. Set point yang kita berikan di sini ialah kita minta sistemnya stabil, karakteristik respon transiennya yaitu MP bernilai 0% atau sekecil mungkin, dan nilai TR, TP, dan TS 0 atau sekecil mungkin. Dan yang terakhir, nilai error steady state-nya 0 atau tidak ada error steady state. Masuk kepada controller PID, yang pertama ini adalah controller proporsional. Persamaan matematisnya ialah UT sama dengan nilai KP dikalikan dengan ET. Di mana untuk mendapatkan nilai KP ini ialah menggunakan Laplace, yaitu S per ES sama dengan KP. Nah, pengaruh daripada controller proporsional atau controller P ialah ada tiga nih. Pertama, menambah atau mengurangi kestabilan. Yang kedua, dapat memperbaiki respon transien, khususnya pada rise time dan settling time. Yang ketiga, mengurangi ya. Mengurangi, bukan menghilangkan error steady state. Nah, jadi di dalam controller P ini, kita tidak dapat menghilangkan error steady state. Ada catatan di sini, untuk menghilangkan error steady state, dibutuhkan nilai KP yang besar. Sementara, nilai KP besar ini akan membuat sistem lebih tidak stabil. Controller profesional memberi pengaruh langsung atau sebanding pada error. Semakin besar error, semakin besar sinyal kendali yang akan dihasilkan oleh controller. Masuk kepada grafik. Nih, grafik ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Aplikasi controller profesional. Nah, di sini kita aplikasikan controller profesional atau controller P, di mana plan stabil jika nilai K lebih kecil daripada 14/9 dan nilai K lebih besar daripada 0. Kita masukkan dua contoh. Di sini ada dua grafik, bisa kita bandingkan, di mana nilai yang pertama nilai K 1,2 ini grafiknya stabil. Sementara yang kedua ini nilai K 1,6 grafik tidak stabil. Masuk ke controller integral atau controller I. Di sini persamaan matematisnya ialah UT sama dengan KI integral 0T ET DT, di mana KI ini merupakan konstanta integral. Untuk mendapatkannya di dalam Laplace ialah US per ES sama dengan KI per S. Bisa menggunakan rumus perkalian silang. Nah, controller integral ini juga mempengaruhi sistem. Ada tiga juga yang akan dipengaruhi. Yang pertama, menghilangkan error steady state. Nah, berbeda dengan controller P, controller I ini dapat menghilangkan error steady state, tetapi respon yang dihasilkan lebih lambat dibandingkan dengan controller P. Dapat menimbulkan ketidakstabilan karena menambah order sistem. Perubahan sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error. Semakin besar error, semakin cepat sinyal kontrol bertambah atau berubah. Grafiknya kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada aplikasi controller integral. Grafik yang pertama ini, kita menggunakan controller P, di mana nilai KP-nya bernilai 2. Untuk yang grafik kedua, kita menggunakan controller I, di mana nilai KI sama dengan 1. Dan dilihat ketika kita menggunakan controller PI, dengan nilai KP2 dan nilai KI1, kita akan menghasilkan grafik yang lebih stabil daripada sebelumnya. Dan yang ketiga adalah controller derivatif atau controller D.
pengaruh pada sistem. Nah, yang akan memberikan efek redaman pada sistem yang berosilasi, sehingga bisa memperbesar pemberian nilai KP. Memperbaiki respon transient karena memberikan aksi saat ada perubahan error. D hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat ada error statis, D tidak beraksi. Sehingga D tidak boleh digunakan sendiri, bersama sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error. Nah, besarnya sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error, di mana semakin cepat error berubah, semakin besar aksi kontrol yang akan ditimbulkan. Kita lihat grafiknya. Nah, di sini ada aplikasi controller derivatif, di mana grafik yang pertama ini kita menggunakan controller P saja, respon berosilasi nih. Naik turun, naik turun, naik turun. Sedangkan di grafik kedua kita menggunakan controller PD dengan nilai KP1 dan nilai KD-nya 3. Di sini grafik dapat dilihat kestabilannya. Controller PID. Kombinasi beberapa jenis controller diperbolehkan. PI, PD, dan PID. Keuntungan controller PID menggabungkan kelebihan controller P, I, dan D. Kita tahu kelebihan dari controller P memperbaiki respon transient. Yang kedua, kelebihan dari I, controller I menghilangkan error steady state. Dan yang ketiga, kelebihan dari controller D memberikan efek redaman. Di sini saya cantumkan rumus dari controller PID seri dan control PID paralel. Mungkin bisa digunakan sebagai bahan uji coba. Nah, di sini juga saya tampilkan untuk rangkaian controller PID praktis. Kita zoom, di sini lihat, di sini ada error amplifier. Di sini ada controller P-nya, professional controller. Di sini ada integratornya, atau controller I. Dan di sini ada differentiator, controller D. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Abil Muhammad, NRP 29 dari TO 6A. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah sistem pengaturan diskrit. Nah, bab yang saya review kali ini adalah tentang apa itu sistem kendali dan apa itu sistem kontrol. Jadi sistem kendali dan sistem kontrol ini masih termasuk ke dalam mata kuliah atau materi dari pengaturan diskrit. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem kendali. Nah, sistem kendali itu dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama bagian kendalian atau yang dikendalikan, yakni sebuah plan yang mana bisa berupa sebuah peralatan, perangkat, ataupun proses yang menghasilkan sebuah output. Dan yang kedua yakni bagian pengendali atau kita sebut controller biasanya. Nah, di sini biasanya bisa berupa peralatan, perangkat, ataupun proses yang menghasilkan control signal untuk mengendalikan sesuatu yang dikendalikan tersebut tadi. Nah, dan yang kedua yakni apa sih definisi sistem kontrol itu? Nah, yang pertama, sistem adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu target atau suatu pekerjaan tertentu. Dan yang kedua yakni apa itu proses? Nah, proses di sini yakni perubahan yang berurutan dan berlangsung secara kontinu, jadi secara terus-menerus dan tetap menuju pada suatu akhir tertentu, yakni tujuan yang kita inginkan tadi. Dan yang ketiga, apa sih kontrol itu? Kontrol ialah suatu kegiatan atau pekerjaan yang bertujuan untuk mengawasi, mengendalikan, mengatur, ataupun menguasai sesuatu. Nah, jadi bisa dikatakan sistem kontrol itu adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu ataupun berapa besaran variabel atau parameter hingga
berada pada suatu harga atau range tertentu. Nah, yakni contohnya seperti tekanan atau pressure, flow atau aliran, suhu atau temperatur, dan ketinggian atau level, dan juga lain-lain. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari sistem kendali. Yang pertama itu ada sistem yang bernama open loop, dan yang kedua itu closed loop. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang open loop. Di sini open loop itu bisa dikatakan suatu jenis sistem kontrol yang banyak digunakan pengendalian parameter. Nah, yang ini digunakan dalam rumah tangga biasanya, seperti ataupun di industri. Nah, sistem open loop ini adalah sistem kontrol yang keluarannya tidak berpengaruh pada aksi pengontrolan. Nah, jadi keluarannya itu tidak diukur atau diumpan balikan atau memberi feedback dibandingkan dengan masukannya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan tanyakan di sini. Nah, open loop sendiri itu termasuk ke dalam sistem kontrol manual, di mana proses pengaturannya dilakukan secara manual, jadi belum dilakukan secara otomatis ya, oleh operator yang mengoperasikannya atau yang operatori dengan mengamati kelakuannya ataupun melakukan observasi terhadap sistem tersebut secara visual. Kemudian si pengontrol tadi itu melakukan koreksi-koreksi yang terjadi pada sistem tersebut. Nah, sistem kontrol ini tidak dapat melakukan koreksi variabel untuk melakukan atau mempertahankan hasil dari outputnya itu tadi. Dan selanjutnya, sistem open loop ini mempunyai kelebihan. Pertama, yakni konstruksinya sederhana dan perawatannya mudah. Dan yang kedua, lebih mudah. Yang ketiga, tidak ada masalah kestabilan dan berkaitan dengan menyimpangnya nilai output yang dikeluarkan itu tidak menjauh dari set point yang kita setting pada sistem tersebut. Dan untuk kelemahannya, yang pertama yakni gangguan dan perubahan dari kalibrasinya dikarenakan tidak ada feedback yang terjadi pada sistem tersebut. Nah, jika terjadi gangguan pada plan tersebut, maka sistem kontrol tersebut akan mengalami kesalahan. Dan yang kedua yakni kelemahannya, untuk menjaga kualitas yang diinginkan dari si operator plan tersebut, kalibrasi ulang itu penting. Jadi diperlukan kalibrasi dalam waktu yang berkala. Jadi untuk menanggulangi bagaimana ataupun error-error yang terjadi pada sistem tersebut, diperlukan kalibrasi secara berkala itu tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sistem closed loop atau sistem operasi yang tertutup. Nah, sistem operasi closed loop yakni merupakan sistem kontrol yang sinyal keluarannya itu mempunyai pengaruh langsung kepada aksi pengontrolannya. Kontrol loop tertutup atau closed loop tadi termasuk dalam kontrol berumpan balik, jadi ada feedback dalam sistem tersebut, di mana sinyal kesalahan penggerak merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik. Nah, jadi perbedaannya tadi antara sistem closed loop dan open loop, yang closed loop ini dia memiliki feedback. Nah, sedangkan yang open loop tadi tidak memiliki feedback. Nah, berikut diagram closed loop bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya, sistem closed loop sendiri ini memiliki kelebihan. Yang pertama, jika terdapat gangguan yang tidak dapat diramal itu mudah dikendalikan. Nah, dikarenakan tadi terdapat feedback pada sistem tersebut. Jadi, ketika ada gangguan atau problem dalam sistem tersebut, maka sistem tersebut otomatis akan mengatasinya sendiri. Jadi, tidak perlu operator itu melakukan kalibrasi berulang tadi. Jadi kelebihannya itu perbedaan dan juga perbedaan dari closed loop dan open loop tadi. Nah, untuk kelemahannya yakni kestabilannya, karena cenderung terjadi kesalahan akibat koreksi yang sangat berlebihan.
Terus yang selanjutnya yakni jumlah komponennya yang banyak. Jadi diperlukan komponen yang banyak untuk membuat sistem closed loop yang kompleks tadi. Begitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem kontrol. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu sistem kontrol. Di sini bagian dari sistem kontrol itu ada dua, yakni sistem kontrol bersifat kontinu dan juga sistem kontrol diskrit. Yang pertama, apa itu sistem kontrol kontinu? Sistem kontrol kontinu adalah sistem kontrol yang bersifat terus-menerus. Jadi secara kontinu tadi ya, terus terjadi selama proses manufaktur itu sendiri terjadi. Nah, biasanya variabel dari sistem kontrol kontinu ini adalah variabel yang bersifat analog. Nah, contohnya yakni seperti gaya yang pertama, terus temperatur, kecepatan, dan juga laju aliran. Selanjutnya, sistem kontrol kontinu ini ada juga bagian-bagiannya. Yang pertama yakni sistem dengan pengaturan atau pengendalian. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah agar menjaga performa proses pada saat level tertentu, itu agar tidak berubah-ubah. Terus berikut ini diagramnya. Kelemahan dari kontrol dengan pengaturan itu adalah tindakan pembanding dilakukan setelah gangguan terjadi yang terletak pada outputnya. Yang kedua yakni kontrol hantaran ke depan atau biasa disebut dengan feed forward control. Terus strategi kontrol hantaran ke depan ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya efek gangguan yang akan mengacaukan proses dengan cara mengsensor dan mengkompensasikannya sebelum gangguan tersebut mempengaruhi proses. Jadi proses ini bisa disebut juga dengan proses untuk berjaga-jaga agar ketika adanya gangguan tersebut tidak terlalu berdampak pada sistemnya. Terus selanjutnya, diagram ada di atas ini ya. Yang selanjutnya yakni optimasi keadaan tetap. Nah, istilah optimasi keadaan tetap ini yang pertama biasanya terdapat pada indeks performansi yang telah didefinisikan. Terus seperti biasanya itu biaya produksi, terus laju produksi dan hasilnya. Nah, yang kedua itu adalah hubungan antara variabel proses dan indeks performansi itu sudah diketahui dinyatakan dalam model matematik. Dan yang ketiga yakni nilai parameter sistem yang mengoptimasi indeks performansi tersebut dapat ditentukan secara matematik. Untuk variabelnya di sini ya. Selanjutnya yakni ada kontrol adaptif. Kontrol adaptif ini dioperasikan sebagai sistem jaringan terbuka atau bisa dikatakan open loop ya itu tadi. Terus sistem ini bekerja sempurna bila tidak ada gangguan di luar hubungan yang diketahui antara parameter proses dan performansi proses. Diagramnya ada di atas ini. Nah, selanjutnya untuk kontrol adaptif mengkombinasikan kontrol umpan balik yang memiliki atau feedback dan juga kontrol optimal dengan cara pengukuran variabel proses yang terkait selama operasi. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.